Coba lihat dulu. Itu bagian paha? Iya, bagian paha. Wow. Oh my god. Sambil ngeces kali main. Pertama kali gua coba makan sambil ngeces. Waduh, jahat banget guys. Ayo makan. Wow. 30 ribu, super worth it. 30 ribu tapi bener-bener banyak guys. Wah, tercampur-campur guys. Ini ya, suapannya berat banget guys. Ini mungkin ada 80 gram nih suapannya. Hai, gue Gary, selamat datang. Ayo makan. Ya, ayo makan kali ini gue bakalan datengin salah satu tempat yang bikin gue deg-degan guys, karena ada sisi-sisi trauma. Kalau kalian ingat, gue pernah review ayam meledak dan kita itu kebobolan, dipecahin kacanya. Lagi makan kena musibah guys. Mobil dibobol di belakang. Ada kamera detail, lensa 55, A73, hilang sama handphone Tira. Hilang satu kamera tuh di sebelah sana. Makanya hari ini gue bakalan... Turun ya. Makanya hari ini gue datang ke sini pakai motor, karena gue trauma. Nah, tempat yang akan kita datengin adalah Bebek Madura, guys. Sumpah, berarti dekat base camp kita tuh banyak banget Bebek Madura ya. Dan ini tadi gue udah sempet ngintip sore-sore, dia punya bebek jumbo, mantap banget, gue bakalan pesen. Ini dijamin mantap sih, soalnya ada sambal merahnya juga. Kita langsung datengin aja, namanya... Gue gak tahu. Namanya nasi bebek khas Madura. Udah gitu dong, yuk kita datengin. Assalamualaikum teteh, kumaha damang, aa kumaha damang. Oh, damang, orang Madura? Kalau itu yang Madura, kalau saya orang Serang. Orang Serang. Kamu kok sana Sunda ya? Oh, pantesan tadi langsung jawab. Kamu ada nggak? Kenapa dua kali sih, Bang? Alhamdulillah. Oh. Mau pesen bebek, ada bebek apa aja? Ada bebek, ada ayam, ada hati angla. Juga ada yang jumbo, ada yang biasa. Saya mau yang jumbo, Kak. Bebek jumbo satunya berapa? Ini 15.000. Serius? Berapa satunya 15.000? Nah, itu yang biasa 15.000. Kalau yang jumbo 30.000. 30.000. Kalau pakai nasi tambah 5.000. Jadi 40.000. Bang, iya paham udah lama lulus sekolah. Tapi masa iya 30 tambah 5.000 40, Bang? Oh, 35. Salah. Tetenya orang Madura. Kalau orang Madura bisa bahasa Madura, dong? Bisa. Coba perkenalan ke kamera pakai bahasa Madura. Ayo. Tete. Tete. Pakai bahasa Madura. Asma kula Aat, kula jalan bebek nang Karang Tengah Bonang. Udah. Mantap. Itu dia guys. Jadi kalian kalau mau datang langsung datang ke sini tanya ke Tete atau A-nya karena mereka jual bebek. Bebeknya tadi itu jumbo bukan 15.000 ya. Kalau bebek jumbo 15.000 itu namanya zakat ya. Ngasih-ngasih. Sedekah. Eh, boleh lihat panggilannya apa ya kalau orang Madura ke wanita itu kan kalau di Sunda Tete. Mbak, bebek jumbonya mana? Aku pengen lihat. Coba lihat dulu. Itu bagian paha? Iya, bagian paha. Dada. Lala. Saya mau yang paha, Mbak. Ini jumbo ya. Aku mau jumbo yang paha. Oke. Terus itu kalau itu apa? Ini yang biasa. Boleh lihat yang biasanya ada apa aja? Kalau yang jumbo kan cuma ada 2 bagian. Nah. Kalau yang ini ada 4 bagian. Apa aja tuh? Paha atas. Nah. Sayap. Nah. Terus paha bawah. Menarik ya, Mbak ya. Boleh saya coba sayapnya satu? Guys, lihat 15.000 aja sebesar ini. Nah, 15.000 aja sebesar ini kalau sama nasi tambah 5.000 berarti 20.000. Itu udah sama sambal, udah sama bumbu. Semua. Oh, wah, udah sama sayur. Udah. Ada hati yang pelah enggak sih? Tirempelanya, tirempela bebek yang tirempela. Aku mau yang ayam ada enggak? Oh. Oh, ya wes. Tapi ada tahu? Ada tahu tempe. Aku tahu deh boleh satu. Mbak, orang-orang apa yang paling nyebelin? Sok tahu.
Jadi saya pesannya ini satu, yang saya 15.000 satu, sama tahu satu ya. Boleh lihat ininya nggak? Lihat guys. Boleh aku angkat nih? Boleh. Lihat minyaknya. Oh my god. Wow. Mbak, nanti aku mau pakai bumbu ini. Cuman minyaknya ini jangan. Jadi diambil gininya aja nih. Nah, boleh nggak? Aku banyak request ini nggak apa-apa ya, Mbak? Oh, ntar gini. Boleh? Boleh. Tuh lihat guys, mantep banget. Ini enak nggak? Suka. Apa? Suka kan apa itu? Tergantung selera. Oh, tergantung selera. Ada yang suka, ada yang nggak? Iya. Oh, ada yang nggak juga ya, guys? Nah, di sini ada sambal ini juga, guys. Lala. Wow. Ya udah, nanti diguyur, cuman jangan terlalu banyak minyak, sama aku minta ekstra sam bumbu ini sama ini ya. Boleh? Gak banyak request ya? Oke guys, kalau gitu kita udah pesen, ntar mau dimasak, setelah itu kita makan langsung. Ayo masak. Mantap. Oke guys, setelah menunggu sekitar 10-15 menit, ini di depan gue udah ada 2 bebek yang mantap. Nah, yang sebelah sini, ini adalah bebek yang biasa, 15.000. Cuman segede ini guys. Oh my god, 15.000 sebesar ini bos. Ini adalah sayap. Jadi di sini kita pesen sayap sama paha. Which is bagian terbaik menurut gue. Di setiap unggas. Oh my god. Wow. Ini sebelum kita makan, kita taruh dulu di nasi ya guys. Kita biar bisa foto. Mantap sekali. Kita taruh satu lagi nih, lihat. Ini paha, guys. Oh my god. Ini kalau gue lihat ya, dia ngungkepnya udah bener-bener si lemaknya itu nggak terlalu banyak, yang masih mentah-mentah gitu loh. Taruh di atas ini. Oh my god. Taruh tahu. Oh my god. Lihat. Kita taruh sekarang sambal, guys. Oh my god, guys, menggila lagi, guys, menggila. Ini firasat gue mengatakan ini lebih enak daripada yang mas-masnya ganjen tuh, dimana namanya? Ar-Rahman, ini Rohim, ini. Abang, lihat kemana, abang? Firasat gue mengatakan bahwa ini lebih enak, dan ini benar-benar kalau kalian ngelewat, selewat-selewat doang, apalagi malam tuh nggak akan tahu gitu, makanya gue kasih tahu. Oke, kalau gitu kita foto dulu ya. Mantap. Oh my god, guys, ini gila banget. 15.000 segede ini, kita coba dulu yang 15.000 ya, guys. Wow. Kita buka ya. Oh my god. Wow. Waduh, jahat banget guys. Jahat banget. Cobain ya. Kita makan. Pakai nasi sama sambal. Kita mulai pedes. Wah, ini worth it banget. 15.000. Ini tapi dagingnya banyak banget. Kalian bayangin makan pakai ini doang. Nasi dan sambal tuh udah enak. Nih, lihat. Ingat udah pengacau nih. Nih, lihat. Gila gak? Banyak bos, bagiannya. Kita uak-uak ya. Bawa-uak kesini. Wow. Ini 15.000, gila sih. Kalian pilih yang bagian sayap, ini mantep. Banyak banget lagi untuk ukuran 15.000. Gue sambil nyuap, sambil ngeces kalian bayangin. Pertama kali gue coba makan sambil ngeces. Enak banget sayapnya. Dia benar-benar nggak ada lemak-lemak yang masih mentah, warna putih itu. Sekarang kita cobain. Ini yang jumbo nih guys. Kita belah ya. Wah, jatuh. Anjrit, lihat nggak tuh? Tolong kasih slow motion lemaknya lempar. Gila guys, mantap. Kita kasih bumbu. Makan. Nasi sama sambal.
Wow. Ini orangnya bilang berapa? Yang jumbo 30.000 ya? 30.000, super worth it, gila. Ini dagingnya kita taruh sini ya guys, taruh nasi. Panas. Wah gila, masih panas banget guys. Nih, campur pakai bumbu, nasi, sambal. Wah, kita campur-campur guys. Ini ya, suapannya berat banget guys. Ini mungkin ada 80 gram nih suapannya, karena nasinya itu udah campur sama bumbu, sama minyak. Walaupun minyaknya udah kita pisah dikit ya, cuman tetap. Wow. Mantap guys, nggak bisa mantap. Daging empuk, nggak anjir sama sekali. Ini udah crispy, ini pakai sambal. Kecap. Kita makan. Tahunya bukan tahu terbaik, cuman memang di sini superstarnya ada si bebek. Ini yang masih kenyal-kenyalnya ini gue nggak akan makan, karena gue nggak begitu suka. Gue sukanya pinggir-pinggirnya nih, yang crispy. Nah ini masih bisa. Jadi bisa dipilih nih pinggir-pinggirnya. Nih, kelihatan nggak? Kecil banget. Berasa bebek packing. Guys, ini ngaco, berminyak banget. Kita keletekin ya. Wah, ini bagian kulit sininya nih mantep nih. Lihat, lemaknya udah nggak ada. Taruh di atas nasi. Ini nasi. Jujur di sini yang bikin mantep tuh si bebek, bumbunya sama yang deket Andara itu, yang di bawah jembatan itu lebih strong, cuma bebeknya ini enak banget. Dosa banget nih makanan, nyaman banget guys. Tuh dagingnya, wah ini 30.000 tapi benar-benar banyak guys. Nasi satu porsi habis, tadinya gue mau minta setengah, cuma kalau udah setengah ternyata nambah, mendingan langsung satu aja. Makan. Enggak, empuk banget. Parah, juicy-nya kelewatan, nggak overcook sama sekali, tapi kulitnya crispy. Wah, ngaco sih. 30.000, worth it sih. Masih banyak lagi ini guys, ini kita selusurin. Wah, bibir gue udah berminyak banget. Wah, nikmat. 2 potong bebek habis, ini mantep. Tinggal sisa beberapa biji yang gue bakalan gorgotin sama nasi. Kita enjoy ya, pakai slow motion. Ayo makan. Guys, itu dia review kita di Bebek Madura. Namanya Bebek Madura doang ya. Ini mantep banget. Gue bakalan kasih linknya di description box. Kalian tinggal langsung datang, pesen yang jumbo. Kalau kalian nggak mau yang jumbo, mau yang hemat, kalian pesen yang sayap, pilih aja yang gede. Jadi kalian bisa milih juga. Enak banget, bumbunya mantep, sambalnya juga pedes. Thank you banget udah ngikutin. Sampai jumpa di episode berikutnya.